salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati dari forum ya, bisnis berkelanjutan, seluruh pengurus ya, yang bisa hadir, saya hormati Ketua Yayasan, saya juga hadir semua, serta jajaran pengurusan, seluruh peserta Bapak Ibu. Senior juga, ya, Pak Budi di sini juga hadir. Kita lama nggak jumpa. Ini Pak Guru saya dulu, untuk SMA. Luar biasa bisnis saya, tadi juga bisnis kuliah ini dulu. Ternyata masih di jalan, sampai sekarang. Alhamdulillah, bisa jumpa lagi di sini. Luar biasa. Tentu banyak nanti ilmu yang bisa kami petik. Ya. Karena saya belum tahu banyak juga forum ini, karena mungkin baru sekarang bergabung. Mungkin ada juga kemarin Selasa ada Pak Ipan ada menghubungi saya, saya lagi di Samsat gitu. Ya, ini semalam ada menghubungi lagi, jaringan letih malam kalau bisa, jadi agak dadakan. Ini persiapan kami agak mendadak, mungkin mohon maaf ya sebesar-besarnya, keterbatasan dari fasilitas. Mungkin kedepannya bisa kita persiapkan lebih lagi, kalau bisa mungkin kedepannya kayak panen raya kemarin kita bikin di lapangan di pondok, suasananya bisa diskusi itu langsung lebih enak, mudah kedepannya nanti di fasilitasi kita bersama dengan Ibu Maria selaku instruktur kegiatan di sini. Jadi Bapak Ibu saya hormati, dalam hal ini kita baru disampaikan juga saya diberikan kesempatan memberikan sedikit kata terhadap kegiatan ini. Mungkin sedikit yang saya sudah pelajari dari undangan juga kegiatan ini tentang ada forum pembangunan berkelanjutan ya, yang didukung oleh WWF Indonesia yang mengadakan fokus grup diskusi. Di sini kita mendiskusikan mungkin tentang rencana atau produk ataupun bentuk industri yang bisa kita produksi ya. Terutama mungkin kami di bidang pendidikan di sini saya sedikit menyampaikan khusus SMK memang dituntut juga kita mempunyai unit produksi. Jadi selama ini juga kebetulan Ibu Maria ini sudah melaksanakan salah satu unit produksi di sekolah. Jadi kemarin khusus bidang perkebunan tidak pernah panen raya kemarin kalau di bulan September Agustus ya, setelah lebaran. Kalau sudah raya pun saya sakit, tidak bisa hadir. Nah, jadi dari Dinas Pertanian dan banyak juga forum atau komunitas yang hadir. Jadi sekarang masih berlanjut. Dan dalam hal ini juga berbagi kepada siswa-siswi khusus SMK. Karena sekolah menengah kejuruan juga dituturkan nanti bisa menuju dunia kerja. Jadi setelah selesai ini bisa tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dan tidak bisa berbisnis gitu. Nah, ini pas kalau kita lihat di sini kan jaringan bisnis. Jadi ini sangat mendukung dan sangat penting untuk kita kembangkan khususnya di dunia pendidikan baik dari SMA, SMK yang memang mempunyai unit produksi. Jadi rencana kita di sini memang yang jurusan bisnis manajemen. Karena kemarin juga kita pernah mengadakan lomba olahan dari ubi cerembu ini pas panen, jadi buat olahan dalam berbagai macam bentuk ya, bisa dibuat bentuk berbagai macam kue yang ada di YouTube juga bisa dilihat di pas kegiatan dan luar biasa hasil di Cilembu ini buat anak-anak mau kreatif juga, jadi kita mencicipi luar biasa ternyata ini bisa dikembangkan ya, kita ke depannya gitu kan, tinggal proses dan bagaimana ilmunya. Jadilah penting mungkin dari Bapak Ibu yang sudah berpengalaman banyak tentang perbisnisan ini bisa berbagi supaya kegiatan ini bisa kita kembangkan menjadi unit produksi. Kita olah dari barang mentah mesin pernah jadi ya, bisa kita produksi kemana aja ya. Memang yang perlu di bidang bisnis. Jadi sangat luar biasa, saya sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan yang bisa laksanakan di sini mungkin ke depannya lagi kita gimana kita selalu bisa aktif lagi. Jadi banyak nanti pengalaman mungkin dari Bapak Ibu yang bisa menyampaikan. Jadi Bapak Ibu saya hormati, itu sedikit gambaran ya untuk kita. Dan
saya belum terlalu banyak paham juga tentang forum ini. Nanti saya akan mendengarkan dari senior-senior yang memang sudah lama ya berjalan untuk mengembangkan bisnis-bisnis sosial. Forum ini berbagi mungkin nanti ilmunya, apa yang harus kita persiapkan dan yang harus kita kerjakan supaya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Ya, Bapak Ibu saya hormati, mungkin saya tidak banyak panjang lebar. Jadi terima kasih atas kehadirannya di sini dan mohon maaf sekali lagi untuk keterbatasan persiapan kami, tapi tidak mengurangi dari niat kita. Semoga niat kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengembangkan dunia bisnis khususnya di Kabupaten Melawi ini dari berbagai pihak yang hadir, baik dari pendidikan, dari komunitas dan juga saudara-saudara yang mau berbisnis ya di Melawi yang bisa hadir di tempat ini. Baik, Bapak Ibu saya hormati, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan sekalian buka di buka ya. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka forum ya bisnis pelajaran ini, diskusi ini resmi dibuka.